Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Alfremek. Yep. Oke nih, jadi kesempatan kali ini saya ingin tunjukin tutorial bagaimana cara untuk mengisi data diri kita di Traveloka, teman-teman ya. Jadi kalau kalian yang menurut kalian nggak penting, tutorial ini sangat penting sekali, teman-teman ya. Kalau kalian itu baru menggunakan Traveloka, kenapa kok begitu? Karena di sini itu biar kita itu lebih mudah saat ingin pesan atau booking di aplikasi Travelokanya. Oke. Nah, jadi di sini kita langsung aja masuk ke topik pembahasan. Kita buka aja langsung aplikasi Travelokanya. Oke. Nah, kita tungguin sampai masuk ke tampilan dari Traveloka. Nah, di sini kalau kalian yang sudah masuk ke tampilan awal atau tampilan utama dari Traveloka, kalian bisa pilih aja di bagian ini, teman-teman ya, di bagian akun saya, di bagian pojok kanan bawah ini kalian klik. Nah, kemudian kalian pilih di bagian pengaturan, teman-teman ya, di bagian pengaturan ini atau ikon gear lah kalian klik. Nah, kemudian kalian pilih informasi akun kalau kalian yang pengen ganti data diri kalian, klik. Nah, kemudian di sini ada data pribadi kalian mulai dari nama lengkap sampai dengan yang lebih privasi dari akun kalian ya. Nah, di sini langsung aja klik ubah, kemudian tinggal kalian masukin aja sesuai dengan keinginan kalian. Misalnya di sini saya mau ganti namanya jadi ini ya, ini jangan kalian ikutin ya. Ini sesuai dengan data kalian sendiri, oke? Jangan ikuti, jangan nyontoh, oke? Nah, di sini kalau sudah tinggal kalian klik aja oke, kemudian jangan lupa memasukkan kota dari kalian lahirnya. Misalnya di sini Sidoarjo. Nah, kalau sudah tinggal klik aja simpan, teman-teman ya. Nah, nanti bakal otomatis data pribadi kalian sudah terisi. Jadi kalau kita pengen reservasi atau pengen booking ke Traveloka ini, nanti bakalan bisa langsung memasukkan, nggak usah memasukkan data-data lagi, oke? Jadi bisa langsung gitu loh ya. Oke teman-teman, gitu aja sih untuk tutorial kali ini. Semoga tutorial kali ini bermanfaat. Dan seperti biasa nih teman-teman ya, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye. See you on next video.